Ayo, ayo, kita berkumpul di menceng kongres. Ayo, ayo, kita bersama-sama ngopi bareng. Jangan lupa cuci tanganmu. Dan selalu pakai maskermu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah amma ba'du. Kemudian juga rekan-rekan yang tidak kami sebutkan namanya satu-satu, namun memang punya nama semua nih. Orang punya nama semua nih. Karena dengan rahmat hidayah dan inayahnya kita masih sama-sama diberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, sehingga dengan nikmat itu kita bisa melangkahkan kaki kita menuju tempat ini guna melaksanakan kopdar silaturahmi menceng kongres, ya, jadi grup menceng kongres. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriring salam tak lupa kita sanjungkan atas Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya sampai yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua perkenalan satu persatu. Kemudian yang ketiga pembentukan pengurus menceng kongres, yang keempat tanya jawab atau usulan ke depan seperti apa. Yang kelima doa penutup. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita mulai acara pertama yaitu pembukaan. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya biasa dipanggil Bang Yanti. Alhamdulillah tempat tinggal sebelahan nempel sama Bang Haji Ahmad Mujamil. Adanya Bontot. Alamat Gang Pandawa, Bang. Gang Cangcing semua abang-abang saya yang saya cintai tinggal di Gang Pandawa RT 8, persisnya di samping TPU Unit Kristen. RW-nya paling ganteng yang dipanggil biasa si Wawan. Saya tinggal di RW 12, tepatnya Pasar Nangka. Lurus dikit dah tuh dekat rumah saya. Tepatnya di samping pabrik cat RT 3 RW 12. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa berkah buat kita semua tentunya, dan mudah-mudahan kongres menceng ini kedepannya bisa lebih eksis lagi, khususnya buat diri kita dan umumnya buat masyarakat. Kenalkan, nama saya Aceng dari Kampung Gagar Opening Cinyedoy. Iya, semoga pengen kongres menceng semoga berkah maju terus, pantang mundur. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibrahim. Saya RW paling ganteng di RW Kesambi. Soalnya RT saya juga ganteng. Ya, saya di 200. Nama saya Tak Berani. Tak Berani. Tak Berani, tapi Tak Berani. Tapi takut. Ya, bener. Tapi gak pernah takut sama orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya, kalau di grup, saya Haji Aan. Paling ganteng nih. Nama saya di RT 6 Dadang, RW Dadang, RT Bendi, itu rumah yang satu. Nah, rumah yang kedua ini di blok asin kayu besar. Jaga. Kalau saya api aja pada hari pun kayu di Dadang. Saya kalau jalan nih di jembatan ini PR. Yang ketiga. Yang ketiga. Jadi asli putra Betawi. Tetapi saya Indo. Ya, kenapa Indo? Mas saya kayu besar, bapak saya menceng. Kebetulan saya juga Indo. Jadi saya, makanya saya diikut menceng itu ya. Namun saya orang menceng aslinya. Bapak saya menceng. Mungkin kalau mau PR nanti bisa lebih diurut-urut, bisa urut PR. Bisa jadi. Jadi itu saja perkenalannya. Sebab saya sering kacau di grup, saya mohon maaf. Apalagi subuh-subuh saya udah bangun, padahal cekok doang. Sekarang aja Pak, ini grup saya hampir 20 lebih. Tadi barusan saya minta di Tanjung Pasir. Tadi, pulang maghrib. Saya mau berangkat, jadi saya gak dapat. Bang, udah siap. Ya, bagaimana nih, itu saya. Udah, saya lanjut lagi. Kenapa? Tujuan saya lah demi persahabatan. Amin. Tadi, ya, demi persahabatan. Saya gak kenal sama Pak Tabrak.
saya juga gak kenal bapak apa ya. Saya panggil apa pak, ntar panggil di awal dibuka tuh apa namanya planning depannya masalah mau nyalek lah ke daerah lah, cuman pribadi saya berpikir kita jangan sesek itulah kalau di grup kita ya, karena bisa recet ya kan, ya silahkan nanti mah berjalanin waktu, cuman yang terpenting yang paling utama ini kita grup lanang semua nih, karena wadonnya kan gak ada satu pun wadon tuh di grup itu, gak ada kan. Iya, bagus. Bukan apa, kerjaan mau pengennya punya saya mulu, Ji. Benceng kongres, taruh janda, kata dia. Jangan, Pak Ji. Ya, intinya kita banyak pengalaman di grup-grup WA sekarang. Ya, intinya kita jangan baper lah semua. Ya, kita udah mulai dewasa, udah mulai tua bangka semuanya. Kadang ada yang gak senang kita baper. Ini yang kadang-kadang jadi pemicu buat gak harmonis grup kita semuanya. Ya, itu utama, paling utama. Ya, kita orang-orang udah pengalaman, kadang ada yang ngomong gak enak, kita bawa ke hati, saya pribadi gak demen, gak suka, jangan seperti itu. Ya, mungkin itu aja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.